Mindset Chinese ni adalah saya berjaya kerana saya usaha, bukan kerana bantuan orang lain. Dia terlupa bahawa dia berjaya juga kerana orang Melayu Islam menyokong bisnes dia. Saya macam kena frame jugalah. Brother, ini you dakwa dengan kapir ni, dia terus tunjuk kat kawan dia. Dakwa dengan kapir dia ni. Yes, ada soalan. Chinese perspective. Muslim Malay lah. Okay, so soalan dia adalah apa pandangan Chinese ni terhadap Malay? Okay, tapi nak tak nak pun kita dekat Malaysia ni, majority Chinese, mereka tak membezakan antara Melayu dengan Islam. So bagi mereka, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Okay, sebab itu mereka menyalahkan Islam bila Melayu buat salah. Tapi mereka tak menyalahkan Buddha bila Chinese buat salah. Mereka tak menyalahkan Christian bila orang Mat Salleh buat salah. So kita kata kecacatan cara berfikirlah. Nah, apa pandangan mereka terhadap Melayu? Kita kata Muslim in general. Kalau kita rujuk dalam buku The Chinese Dilemma oleh Yi Ling Xing, dalam buku tu dia ada tulis tentang pandangan-pandangan orang Cina terhadap Melayu Islam. Buku tu diterbitkan 2003, so dah 21 tahun dah. So antaranya apa? Melayu malas, Melayu berjaya kerana ada kabel, kerana ada kuota dan sebagainya. Melayu rasuah. Itu mindset mereka. Tapi Yi Ling Xing juga dalam buku yang sama, dia sebagai Cina non-Muslim, dia kata itu adalah pandangan yang kurang tepat. Lalu dia mengkritik juga orang Cina, dia Cina non-Muslim, dan dia kata bila orang Cina mengatakan Melayu ni malas dan sebagainya, Melayu ni berjaya kerana ada kabel, kerana ada kuota dan sebagainya, lalu dia pun kata ini seolah-olah juga menafikan bahawa seolah-olah Cina ni tak ada rasuah pula. Dia kata ada juga Melayu yang berjaya kerana usaha mereka, sebagaimana Cina juga berjaya ada kerana usaha dia. Mindset Chinese ni adalah saya berjaya kerana saya usaha, bukan kerana bantuan orang lain. Tetapi Yi Ling Xing juga kritik, dia kata dia terlupa bahawa dia berjaya juga kerana orang Melayu Islam menyokong bisnes dia. Dan benda ini saya boleh relate ketika 2 minggu lepas saya berjumpa dengan Datuk Sri Kam, iaitu pengerusi group. Saya macam kena frame jugalah. Kena frame tu sebab saya ingatkan dia ajak saya minum je. Lepas tu bila saya dah tengah minum-minum dengan dia, kawan dia seorang datang, Datuk L. So bila kawan dia Datuk L sampai, dia terus cakap dengan saya, brother, ini you dakwa dengan kapir ni. Dia terus tunjuk kat kawan dia, dakwa dengan kapir dia ni. Dia memang straight forward. Dia kata, you dakwa dengan kapir ni sebab saya born Muslim, saya Chinese born Muslim. So susah, saya, you yang masuk Islam, so senang sikit nak dakwa dengan dia. Datuk, you duduk sini. You kapir kan, duduk sini. Tapi kawan dia okey sebab dia kata, janganlah terasa, dia kata. Tapi sebab Datuk Sri ni, dia boleh bercakap bahasa Melayu, boleh bercakap Cina. So kami dalam waktu tu memang muhibah gila lah. Cantonese, Mandarin, English, Malay, semua campur habis lah. Lepas tu satu persatu kawan dia datang. Businessman ni lah, businessman tu lah. So kami borak hampir 7 jam sebenarnya. So antara yang disebut juga waktu itu daripada mereka yang non-Muslim ni adalah dia kata, taulah Melayu malas. Nampak tak? Ada mindset tu. Sebab itu saya kata, dia seolah-olah telah mengeksklusifkan kemalasan itu hanya ada pada diri Melayu. Cina tak malas, India tak malas, bangsa lain tak malas. Sedangkan kemalasan itu adalah sifat sikap manusia, bukan sifat sikap eksklusif bangsa. Sebab kalau nak saya tunjukkan Cina malas pun saya boleh tunjuk. Nak saya tunjuk India malas pun saya boleh tunjuk. Nak saya tunjuk Mat Salleh malas pun saya boleh tunjuk. So pandangan mereka, kenapa mereka rasa Melayu malas, dan mereka rasa macam contoh, kenapa mereka senang masuk Kristian? Adakah kerana tamadun itu, lalu mereka rasa Kristian tu barat, jadi barat ni lebih moden? Sebenarnya itu adalah mismatching. Kenapa saya kata mismatching? Sebab kemajuan di barat tak ada kaitan langsung dengan agama Kristian. Kemajuan di barat kerana berlakunya sekularisme di situ. Sekularisme bermaksud pemisahan di antara politik dan juga gereja. Dan kita jangan lupa, Eropah iaitu barat, mereka berada di zaman kegelapan mereka ketika gereja berkuasa. Selepas zaman kegemilangan Islam, mereka belajar dari situ, dan kemudian selepas mencapai Renaissance, mereka pisahkan antara agama dengan politik, lalu barat baru berkembang. Jadi mereka ada mismatching, dan mereka menyangka bahawa kemajuan kami ini adalah kerana Kristian. Nothing to do with Kristian. In fact, Kristian menjadi penghalang kemajuan di Eropah pada zaman kegelapan mereka. Dark Age, which is a fact.